buat apa tu? Upin, Upin! Buat apa tu? Cikgu, kita nak makan rambutan. Oh. Cikgu, kutip apa tu? Cikgu, kita nak makan rambutan. Oh. Cikgu, kutip apa tu? Buah sawit ni, ha? Buah sawit ni, ha? Kita orang guna buah tu untuk lastik buah rambutan. Kita orang guna buah tu untuk lastik buah rambutan. Iya? Mana korang dapat? Kutip kat celah. Iya? Mana korang dapat? Kutip kat celah. Boleh bagi cikgu? Huh? Boleh je. Nah, cikgu nak buat apa? Boleh bagi cikgu? Boleh je. Nah, cikgu nak buat apa? Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. Ini untuk Jarji. Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Saya. Ini untuk Jarji. Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Saya. Buah sawit, cikgu. Bijak. Apa kegunaannya? Untuk buat main lastik, cikgu. Buah sawit, cikgu. Bijak. Apa kegunaannya? Untuk buat main lastik, cikgu. Lagi? Untuk dapatkan minyak sawit. Lagi? Untuk dapatkan minyak sawit. Betul. Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan. Betul. Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan. Kerana ianya dari sumber tumbuhan. Wah, baru tahu buah sawit ni boleh jadi minyak. Kerana ianya dari sumber tumbuhan. Wah, baru tahu buah sawit ni boleh jadi minyak. Bagus. Dah bersedia semua nak belajar? Sudah, cikgu. Bagus. Dah bersedia semua nak belajar? Sudah, cikgu. Kenderaan haji tersemua adalah... Kenderaan haji tersemua adalah... Kenderaan kejuaraan! Apa? Kenderaan kejuaraan! Apa? Kenderaan maju pasang! Kenderaan maju pasang! Ya, bagus! Pandai semuanya! Kenderaan kecemasan diguna oleh pihak berkuasa seperti polis, bomba, paramedik. Kenderaan kecemasan diguna oleh pihak berkuasa seperti polis, bomba, paramedik dan sebagainya ketika waktu kecemasan. Waktu kecemasan yang gimana, cikgu? Dan sebagainya ketika waktu kecemasan. Waktu kecemasan yang gimana, cikgu? Macam bila ada kebakaran, ada kemalangan. Ada orang sakit. Macam bila ada kebakaran, ada kemalangan, ada orang sakit. Atau bila ada rompakan. Masa tu lampu kenderaan kecemasan akan menyala-nyala. Atau bila ada rompakan. Masa tu lampu kenderaan kecemasan akan menyala-nyala. Siren kecemasan pun berbunyi. Betul tu. Sekarang semua dah tahu kan? Sekarang semua dah tahu kan? Setiap kenderaan kecemasan dilengkapkan dengan bunyi siren dan lampu kecemasan. Setiap kenderaan kecemasan dilengkapkan dengan bunyi siren dan lampu kecemasan. Jadi, bila di jalan raya, kita dengar bunyi siren dan lampu menyala-nyala dari mana-mana satu kenderaan ini. Jadi, bila di jalan raya, kita dengar bunyi siren dan lampu menyala-nyala dari mana-mana satu kenderaan ini. Apa patut kita buat? Kita patut ke tepi dan bagi laluan. Betul. Jadi kenderaan ini akan cepat sampai ke kawasan kecemasan. Apa patut kita buat? Kita patut ke tepi dan bagi laluan. Betul. Jadi kenderaan ini akan cepat sampai ke kawasan kecemasan.
kedeng. Aku kan selalu tumpang kereta Ehsan. Wah, hebat Fizi. Mana kedeng? Aku kan selalu tumpang kereta Ehsan. Aku tengok Daddy Ehsan buat macam tu. Oh, Daddy dan kereta-kereta lain akan ke tepi bila kenderaan kecemasan nak lalu. Ya. Aku tengok Daddy Ehsan buat macam tu. Daddy dan kereta-kereta lain akan ke tepi bila kenderaan kecemasan nak lalu. Ya. Begitulah yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya kita tengok apa kelebihan kenderaan-kenderaan ini. Begitulah yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya kita tengok apa kelebihan kenderaan-kenderaan ini.